seperti sabdanya, sabda Nabi itu, sallu kama raaitumuni usalli. Ha, ini sabda Nabi. Nabi kata apa? Sallu kama raaitumuni usalli. Nabi kata, maksudnya sembahyanglah kamu seperti sembahyang yang kamu lihat atau kamu tahu akan sembahyang aku dalam kitab ulama. Yang ni dia terjemah selepas disyarahkan. Kalau kata terjemah secara huruf ni, maksud dia apa? Sembahyanglah oleh sekalian kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Itu maksud hadis Nabi. Tapi ulama dia syarahkan bahawa sembahyanglah seperti mana kita melihat Nabi sembahyang, dan kita tahu akan sembahyang seperti mana kitab-kitab ulama. Maksudnya apa? Ulama kata apa? Hadis ini nak menunjukkan kata apa? Yang tengok Nabi sembahyang sahabat Nabi ya. Yang tengok Nabi sembahyang sahabat Nabi. Nisbah kepada kita umat yang terkemudian ini, bila kata sembahyang seperti kita tengok Nabi sembahyang, makna kata sembahyang ikut cara ulama kita susun. Kita ada mazhab-mazhab yang mu'tabar. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, empat ni. Maka kita ikut masing-masing. Contoh kita Malaysia ini majoritinya beramal fiqh mazhab Syafi'i. Maka kita ikut cara sembahyang mazhab Syafi'i, dan jangan kita kata mazhab Syafi'i tak ikut Nabi pula. Kami nak ikut Nabi, kami tak mau ikut mazhab. Ha, ini masalah juga. Kita hadis Nabi, kita tak boleh nak istimat hukum, tak boleh nak keluarkan hukum terus daripada hadis Nabi macam tu. Kita kena rujuk ulama. Jadi bila hadis tentang sembahyang, maka kita kena rujuk ulama. Kita tak mampu, tak mampu untuk menggali hukum, nak keluarkan hukum daripada hadis ataupun ayat Quran. Ni dalam ni tak bubuh, apa hadis ni tak bubuh baris. Sallu kama raaitumuni usalli. Kalau bolehlah kita baca kalau kita tak ada baris kat sini. Yang ni pun kita tak boleh nak baca dah kalau tak ada baris. Tiba-tiba kita belagak macam kita ulama besar. Kan? Maka kena mengaji. Jadi ulama-ulama mazhab dia susun siap dah. Makna kata apa? Macam kita kata hutan, semak samun. Kita nak jalan tak tahu, tak ada track dia, tak ada track, tak ada jalan. Tak ada batas dia. Orang Kelantan, orang petani panggil batas jalan. Maka ulama dah tolong kita tebas semak samun tu. Kita tak payah susah-susah cari parang, cari sabit, susah-susah bawa keluar peluh pi tebas jalan, tak payah susah-susah. Kita lalu je. Lah ni bab sembahyang kita tak payah susah-susah cari dalil. Apa dia dalil angkat takbiratul ihram? Memang kita tak tahu. Tapi kita tahu daripada mana? Daripada ulama. Nak cari dalil memang kita tak tahu. Tanya dalil tak tahu. Ha. Jadi nak kita kata apa? Ulama dia susun siap dah, kita jalan dia. Ha, kita jalan tak payah susah-susah. Maka kena rujuk ulama. Sebab itu dia kata apa? Dia syarahkan, dia kata apa? Ikut ataupun tengok, tahu akan sembahyang aku, yakni Nabi tu, dalam kitab ulama. Nabi mana sebut pun dalam hadis ni suruh kata sembahyang seperti mana aku sembahyang dalam kitab-kitab para ulama, mana Nabi sebut. Tapi ini syarahan berdasarkan maksud Nabi. Kalau Nabi tuju khitab Nabi ni kepada sahabat Nabi, sahabat Nabi duduk di depan, sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Kita hidup zaman bila dah kan? Ambil. Maka hendaklah kamu mengaji kitab mereka itu, iaitu kitab para ulama tu, supaya elok dan sedap sembahyang kamu seperti elok sedap sembahyang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.